Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wad dirham wal qatifah." Celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, celaka hamba al-qatifah. Al-qatifah adalah kain yang halus, yang lembut, yang orang gandrungi di zaman tersebut. Ya, orang memiliki kain yang halus, lambang keberhasilan, lambang kekayaan, lambang kehidupan yang nyaman. In utiya radiya wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia diberikan hal-hal tersebut, dirham atau dinar atau kain yang halus, maka dia akan senang. Wa illam yu'ta lam yarda. Kalau dia tidak mendapatkannya, maka dia pun marah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Subhanahu wa taala, di sini Allah menyebut, atau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tiga perkara, dinar, dirham, al-qatifah, ya. Dinar dan dirham atau uang, emas dan perak, dan al-qatifah yaitu kain yang halus, yang lembut, ya. Dan Nabi mengatakan abdud dinar, abdud dirham, abdul qatifah. Hamba dinar, hamba dirham, hamba dari kain yang lembut. Penyebutan tiga ini hanya sekedar perwakilan, maksudnya dunia. Nabi menjelaskan ada hamba-hamba dunia, hamba dinar, yang seluruh kehidupannya untuk mencari dinar, yang seluruh kehidupannya untuk mencari dirham, yang seluruh kehidupannya untuk mencari kenyamanan dalam kehidupan. Bajunya harus yang paling lembut, selimutnya harus yang paling lembut, kasurnya harus yang paling nyaman. Itu kehidupannya. Itu disebut oleh Nabi dengan hamba. Kenapa dikatakan hamba atau budak? Karena memang tujuan dia adalah itu. Dan benar-benar dia diperbudak oleh harta. Dia menyangka bahwasanya harta akan dia kuasai dan akan dia lakukan apa yang dia kehendaki dengan harta tersebut. Ternyata dia dikuasai harta. Jadi banyak orang merasa dia menguasai harta, namun pada hakikatnya dia adalah budak harta. Kapan harta itu mengatur dia? Kapan harta tersebut mengatakan tunda sholatmu, dia akan tunda sholat. Kapan hartanya mengatakan demi harta ribut dengan keluargamu, dia akan ribut dengan keluarganya. Kapan hartanya mengatakan tinggalkan sholat, dia akan tinggalkan sholat. Kapan hartanya mengatakan terjang itu perkara riba, dia akan lakukan demi untuk meraih harta. Jadi sebenarnya harta budak dia atau dia yang budak harta? Dia yang budak harta. Meskipun zahirnya dia memiliki harta dan dia melakukan apa saja dengan harta tersebut, namun pada hakikatnya dia itu diperbudak oleh harta. Waliyadzubillah. Maka seorang jangan sampai, ya, dia akhirnya menjadi budak dinar, budak dirham, ya. Tentunya orang yang seperti ini bukanlah orang yang zuhud dan juga bukan orang yang wara', karena sikap dia, keputusan dia semua ditentukan oleh harta.